Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bibi Lintik Farm di peternakan Domba Garut, Bogor ya. Oke, bagi yang belum tahu alamat saya di Kampung Cibeduk, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan bisa juga kunjungi di Instagram Bibi Lintik Farm, TikTok Bibi Lintik Farm, dan Google Map kami Bibi Lintik Farm juga. Oke, bagi yang belum tahu alamat saya, tinggal diklik aja di sana, insya Allah keluar. Konten kali ini di musim panas, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya, karena kesulitan rumput ya. Dan alhamdulillah, meskipun sedikit, saya masih punya stok pakan. Atau inilah manfaatnya kita punya HMT. Manfaatnya punya HMT sekitar kandang ya, buat antisipasi seperti ini. Nah, jadi kalau deket kandang kan mungkin baunya juga ada beda ya. Jadi tanahnya juga udah subur ya, karena udah bau dari segi kotoran lombanya gitu kan. Jadi pupuk gitu kan. Nah, semacam kayak gini kan, ini kan sekitar kandang, itu kandang saya tuh. Ya, jadi memang kalau udah punya stok atau punya HMT kebun enak seperti ini. Ini kemarin ini udah saya pupuk kayak pupuk kandang aja sih, ya pupuk kandang alhamdulillah. Jadi tuh seperti ini. Dan insya Allah kita juga ready bibitnya ya, yang butuh bibitnya. Mudah-mudahan tidak kekurangan pakan, jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Dan bisa juga pakai dedaunan untuk antisipasi. Kalau saya sih untuk antisipasinya ya, kalau parah-parah banget saya pakai daun pisang. Daun pisang itu biasanya obat, bisa juga untuk mencegah masuk angin dan panas dalam. Itu daun pisang dicacah ya, bagus sekali. Oke, jadi alhamdulillah kalau saya masih punya pakcong ya, pakcong sama odot. Nah inilah, jadi bagi yang membutuhkan bibitnya silahkan. Dan inilah rumput pakcong itu, di musim panas aja seperti ini bisa 2 meter tuh. Ini 2 bulan 2 meter ya, karena musim hujan. Tapi kalau musim panas, tapi kalau misalkan musim hujan biasanya sih 40 hari udah bisa segini. Jadi kenapa saya ikutin seperti ini, sebelum dikasih, kalau saya sekarang ngarit dikasihnya besok, jadi biar kadar airnya berkurang dulu gitu. Biar air berkurang dulu dan insya Allah dombanya suka ya. Oke, bagi yang belum tahu stoknya, ini ada stok pejantan ya, stok pejantan leang. Yang mau ganti pejantan atau nambah stok, dan bagi para pemula yang ingin beternak silakan datang langsung, kita ready stok betina, indukan, dedara, jejalon, tet, kita ready semua ya. Dan bahan pengemukan buat idul adha kita ada semua. Yuk kita lihat stok yang ada di dalam. Nah, ini dia nih stok indukan bawa anak. Ini di 4,5 juta ya, yang bawa anak tunggal, anak jantan tunggal. Kalau anak bawa anak betina itu di 3,5 juta. Oke. 3,5 juta. Nah, yang ini 3,5 juta. Sepaket. Nah, kalau yang ini, ini mulai dari harga 2,5 sampai 3 juta ya. Kalau ngelut mungkin, nah itu macam itu kan dedara gede tuh. Dedara gede. Oke. Nah, ini dia nih. Ini dedara gede nih. Ini masih dedara seperti ini. Ini kemungkinan bobotnya ada 35 sampai 40 kiloan. Masih dedara. Bayang nggak gedenya ntar kalau udah jadi induk. Oke. Nah, kalau yang untuk seperti ini sekitar di harga 3 jutaan ya. Nah, ini ada nih indukan dedara. Dedara di harga mulai dari
1,2 juta ya sampai 1,7 juta. Yuk silakan yang mau tinggal dipilih. Oke. Tinggal dipilih, mudah-mudahan cocok. Untuk stok yang lainnya mungkin next konten kita akan update terus ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman lain biar channel ini terus berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.